Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Tetia Susianti. Bapak Ibu semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang minuman empon-empon. Apa itu minuman empon-empon? Minuman empon-empon itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, untuk meningkatkan imunitas tubuh. Mengingat pada saat ini telah merebak virus COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona yang ada di negara kita ini. Empon-empon tersebut kita bisa memanfaatkan rempah-rempah yang ada di sekitar kita. Apa saja? Yaitu terdiri dari daun serai, kemudian ada jahe emprit, kemudian ada kunyit, kemudian ada temulawak, kemudian ada rempah-rempah lain yaitu ada kayu manis, kemudian ada kayu secang, dan pemanisnya kita bisa menggunakan yaitu gula batu ataupun gula aren. Ibu-ibu semuanya, untuk membuat ramuan tersebut yaitu kita bisa meraciknya, yaitu yang pertama yaitu kita menggunakan dengan apa serai, yaitu 5 batang serai, kemudian ada 2 ruas jahe, kemudian ada 2 potong kayu manis, sedikit daun apa kayu secang, kemudian 2 ruas kunyit, setengah dari apa temulawak, dan pemanisnya yaitu gula aren ataupun gula batu. Dan untuk ramuan ini bisa untuk 5 gelas atau untuk 1 keluarga. Dan untuk membuat ramuan tersebut, mari ikuti saya akan menjelaskan semuanya. Ini ibu-ibu ya semuanya, setelah bahan-bahan atau empon-empon dan rempah-rempah ini kita cuci semua, kita akan mulai perebusan. Yang pertama yaitu kita akan menggeprek ya, ini digeprek ya. Kita akan memotong-motong temulawak menjadi beberapa bagian. Kemudian kunyit juga kita akan potong-potong. Kita geprek. Kemudian kita masukkan kayu secang, kayu manis, kemudian gula batu dan gula aren. Jadi semua itu kita akan merebusnya. Bahan kita masukkan dalam panci tadi, kita rebus dengan 5 gelas air. Kita rebus selama 10 menit sampai kita mendapatkan warna dari apa empon-empon tersebut. Kemudian nanti kita saring, baru kita nikmati bersama dengan keluarga. Ibu-ibu ya, sudah jadi ramuan empon-emponnya seperti ini. Kita sudah rebus selama 10 menit sampai berubah warna, dan kemudian kita akan saring. Selamat mencoba. Semoga bermanfaat untuk diri kita, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Semoga kita semua sehat selalu. Tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan saat